Hari hari nyali adoy di sini di dalam akademi asik bergoyang menyanyi pasti bikin kamu happy di sini di dangdut akademi. Demi Allah Tuti, cantik-cantik kok makan jengkol. Tuh dulu, tapi yang murah badan liat makannya cuma segitu doang. Royal Konser Opa Nasar Kiyowo Solo. Ya Allah Rega. Ciriannya udah banyak ini. Oh, bodinya gol ya. Iya, bodi gol. Kan aku tipu sama orang. Tadi aku gak kenal dia siapa. Dia mah tetap kayaknya beda. Ini kan bisa lihat gol saya, makanya gue kan Elvi, ini gak dibilang tuh endorse kesini. Endorse Muyen brand. Sebutin lah. Muyen brand, Muyen brand. Ya, jangan lupa sebutin dong endorse. Endorse lah. Kita doakan ya, semoga Kak Idil segera ke pelaminan ya, tahun depan ya. Karena kita pengen lihat videonya ya, anaknya Kak Idil gimana gitu. Bagi apa bisa nyanyi kayak dia, dibagi kain ya. Oh, kain buat ini ya. Aku spesialis buyu. Kan kucu-kucu di anak asli yang udah jadi penyanyi gitu juga, rapper juga. Makanya Aan udah sedang. Anak lu kayaknya lebih mau si Nasiran yang kecil. Nanti Nisa kan orang yang mau. Siapa ya? Nasiti Elif tuh. Bakal juga. Pak. Gila ya Maya? Enggak enak. Kesini tuh udah kayak mau pesta panen. Eh, udah habis tuh. Ayo makan, kita makan. Apa nih? Apa nih kancingnya? Kancing lepis. Starnya. Starnya nih. Ya starnya. Kan tuh pemakan segalanya, Mak. Iya, yang mentah-mentah juga ya. Nah, jangan cuma jengkol. Serangga ini makan. Ya dia ekstrim loh ya kalau lagi main kulineran gitu ya. Luar negeri, gue mau udah mentah-mentah gitu daging udah enggak bisa. Empat lagu. Kira-kira rame. Tapi yang Nasar ada hujan di malam ini. Ya Allah. Nanti diputar foto kita. Ya Allah. Turunnya kita dari apa ya namanya? Tribun. Tribun ya? Oh, Tribun. Oh, tadi yang aku lihat ada siapa yang enggak tahu bikin story. Iya, juga merasa dari. Udah diposting di TikTok, pokoknya enggak tahu siapa yang posting di TikTok udah ada aja. Tribun. Kita udah merasa ini ya. Ya Allah, heboh banget suara kita ya. Enggak. Ah, awal kita semua kan? Iya. Mama Maya. Musik rock dangdut sih suka ini maksudnya gara. Ada aku nonton tadi. Apaan sukses ya? Apaan jangan lama-lama. Empat besar. Taruh dulu. Besar tante nonton ya. Tiga besar. Amin ya Allah. Tiga besar terus apa juara satu? Dua amin, besar ya dong. Dua besar dong. Grand finalnya oh, dua. Oh iya. Kelamaan nunggu ya, grand finalnya dua besar. Oh iya, gua kelamaan nonton ya maksudnya. Gua tiga besar dulu gua nonton ke sini. Taruh apa namanya? Apaan? Selamat ya lolos empat besar. Alhamdulillah. Grand final ya, grand final ya.
Dan final. Amin. Papi dulu empat besar. Yeah. Apaan harus lebih. Amin, amin. Harus. Bisa. Apaan bisa? Wah, soalnya Apaan itu, bisa. Aduh udahlah nanti dia ini lagi. Pokoknya Apaan semangat terus. Tetap semangat, tetap latihan. Masih mudah-mudahan terwujud semua keinginan Apaan sama semua keluarga ya, Nak. Ih, Nak tua banget gua ya, Allah. Nak lah, mau gimana lagi? Lain, biar Apaan sehat dulu. Sehat, iya. Yang penting sehat dulu. Masih, Pak. Masih serang. Mau berobat, Apaan? Biar cepat sehat. Ya, udah kok, kemarin udah diinfus sama. Hmm, udah diinfus kok dia. Ada KO semua deh kayak KO. Semua pas sekarang lagi udah sembuh semua. Alhamdulillah. Jaya udah enak kan? Jaya katanya sakit. Masih. Dia penyakitnya. Bang Mardon aman. Itu makanya gua. Makanya gua beli pasti bontang. Bang Mardon jaga kesehatan. Udah tua. Ganti. Emang saya sama Anu dari dulu emang kita di sininya mengkerut kan, Anu enggak bisa mau digimanain juga. Harus operasi lah. Oh iya. Botok lah malah. Nanti kita udah. Iya, enggak. Dulu kan Maya kan kalau gini nyinyir aja. Gitu. Apalagi anak kita udah pada gede-gede ya. Ngomongin anak kurang aja. Situ no. Kok bahas anak kok enggak enak di bawaannya jadinya. Ayo dong lagi. Ayo dia. Jodoh enggak usah dicari. Anakku udah banyak tau. Di toilet. Beda dong, beda. Ayo dong, kayaknya pengen lihat dari Ayu Junior lo ya, ha? Tuh, kayak Ayu Junior mirip banget, tepat-tepat. Kalian masih ya? Ingat gak sih? Itu tamsongnya? Aku masih ingat sampai sekarang. Tidak, apa gitu? Tidak sih? Tidak bisa ngetahun ya? Hari ada nyali, ada nyali. Di sini, di dalam akademi. Asik! Bergoyang, bernyanyi. Pasti bikin kamu happy. Di sini, di Dangdut Akademi. Kau disenggol-senggol, jangan sampai jangan bikin kamu dangkal. Kalau disenggol, kalau digoyang tangannya kamu jempol. Wah, dia pahlawan ya, Pak. Iya. Iya. Apa itu? Nyanyi dan bergoyang sampai jadi bintang bersama Dangdut Akademi. Tolong disensor ya bagian ujungnya itu ya katanya, karena kita sudah ada di sini, tidak boleh kemana-mana. Gue tinggal gue pri, kemana baik gue emak. Kita mah di mana-mana yang penting berkarya. Oh. Betul. Boleh di mana aja em. Dia nanya begini. Biasanya gua ini bawa makaroni enak beneran. Iya, ini kalau yang pedes enak banget. Asin banget. Bumbunya enak kayak Indomie. Tapi berasa teh. Cobain deh. Ini daripada begini harus ngerenya. Enak kan? Ini gimana ya? Tapi radang ini dia biar ada. Kan gue enggak nyanyi. Ini gue lah orang dunia. Terima kasih ya, mau ya? Mau lah. Siti mau pakai bubur sama. Kayak orang sakit tadi bubur. Jadi sakit. Enggak. Dulu mau. Bubur sama orang sakit. Mau dia juga ya, bagi juga gue ya. Aida jamur tuh gimana? Jok. Si, beneran. Aku di sini ada.
keluar. Masuk sini ya. Oke. Jangan lupa. Mari dulu yang jangan lupa. Cek tombol lonceng. Biar ketinggalan video terbaru dari IDP. Oke. Apa Siti gayamu hari ini, Siti? Keren lo gaya di hari ini. Saya sudah di make up oleh Mas Dean. Ini temanya adalah make up adalah Hollywood glam. Jadi seperti inilah bentuknya. Tahu jadi itu dia gayanya. Ntar fotonya tolong ya dikirimin ya. Saya masuk ke hutang deh sama dia deh. Kenapa kak? Iya nggak tahu awalnya tuh kayaknya tuh. Tapi KDI ya. Tapi KDI. Iya. Oh lupa. Sekarang masih foto bluetooth kali ya mungkin. Siapa? Eva. Dia mau makanan nggak? Katanya mau buku. Kalau nggak mau makanan tuh nggak usah dingin. Dia katanya mau buku kan? Apa sih? Buku pandan. Enak lu? Enak ya katanya. Agar-agar gitu ada kelapa. Mau bikin kelapat tak jadi ya? Kamaya yang kelapat tak itu. Apa putrinya langsung mau makan jadi tetetet gitu. Dia nyari jengkol tuh aku kaget loh. Sumpah loh. Bohongan kira-kira. Demi Allah kok cantik-cantik kok makan jengkol. Makanya gue bingung. Kita masih awal-awal karantina ya. Dia makanya nyari jengkol. Tapi jengkol tuh ternyata kan bau. Iya karena mobilnya doang kan. Makan jengkol enak. Siti makan jengkol ternyata. Mampus loh. Patah. Iya nih. Ini sama aja ya. Ya Allah amin. Tapi juga gak gue pepe. Iya gue anak pepe. Halo Sakti. Aduh, si Miss India ini. Hai Sakti. Sakti saya. Sama siapa? Sama Viva. Akhirnya bintang tamu datang terakhir. Oh iya. Selfie makan jengkol, mari makan jengkol, Eda makan jengkol.
Oh iya, udahlah. Kasih makan jengkol. Iya, semua bau ya, ya. Semua bau ya, Mbak Tia. Itu gua harus tadi baik di mana, Mike? Nama-nama aja. Tadi enggak bisa kan. Cuma dia lain tuduh-tuduh ya, semua mulutnya bau jengkol. Kalau dia ngelangin jengkol. Ya Allah, Eva buka tinggal ngambil doang di rice cooker. Allah Akbar. Makan sate kita doang, Mbak. Ya Allah, sama aja baunya. Maaf ya. Kita kan lagi nanggung banget sih makannya, jaga satu Allah Akbar. Baunya sama Pak, kayak banyak. Mendingan lu enggak gue ke ideal makannya. Eh Pak, kalau mau enggak boleh makan banyak-banyak. Apa mau pakai nasi? Itu nasi. Nasi udah aja, Pak. Ya, nasi merah ada, Pak. Ih, sedikit banget. Iya makanya ya Pak kayak ini. Kita tuh malam enggak boleh makan banyak-banyak. Iya, Pak, Dek. Benar enggak? Ih, pakai rendang ayam itu tuh, cobain. Cobain pakai di rumah sebelum makan. Pakai rendang ayam dulu kan? Ayam udah habis ya? Dengar nggak sih? Apa sih? Banyak. Kan di sini makan sedikit. Kata anak gue, mama kalau di rumah makannya kok banyak. Di situ malu-malu. Buka kartu. Gini pencitraan nih. Dibocorin. Dibocorin sama anak. Cobain rendangnya. Cobain. Bener-bener ya. Cobain ya. Jengkol. Kayak rendangan ya. We try the jengkol of Maya. Is. Aku tuh beneran loh gak pernah makan jengkol loh. Masa sih? Iya, sukanya pete. Ini pernah masakan Maya aja nih aku pertama kali nih makan jengkol. Pake rendang itu. Beneran? Ini bisa bilang Maya, gue tadi makannya nasi dulu. Ya, cobain ya. Emang pertama juga kak? Enggak, aku pertama kali makan jengkol Maya sih. Oh. Tidak dulu. Tapi yang gak badan liat makannya cuma segitu doang. Iya. Aku tak datang
Ya, penonton ini kalau boleh istirahat, duduk aja dulu. Istirahat dulu. Nasib banget.